Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan mengulas skill dari wingback sayap kanan Sriwijaya FC, Akbar Zakaria, yang tampil sangat baik usai menikah pada hari Kamis tanggal 19 September ini. Ya, penampilan Akbar sangat baik sepanjang pertandingan ketika menghadapi Persibat Batang pada tanggal 21 September kemarin. Ya, Akbar yang masuk di menit awal babak pertama menggantikan Zulkifli Syukur yang cedera di bagian paha, mampu jalankan perannya sebagai bek sayap kanan. Ya, Akbar naik turun membantu serangan. Ya, ini dia skill dari Akbar Zakaria. Ya, salah satu aksinya ketika Sriwijaya FC ketinggalan 1-0 dan dia nekat menerobos di sayap kiri dari pertahanan Persibat Batang. Ya, ini dia aksinya. Ya, aksi-aksi Akbar Zakaria ini memang menuai pujian. Dia mampu menjalankan perannya sebagai bek sayap yang bertugas membantu serangan dan membantu pertahanan sekaligus. Ya, Akbar dianggap sebagai generasi dari Zulkifli Syukur dan dia salah satu bek potensial. Ya, ini dia wawancara bersama Akbar setelah menikah, dan dia menganggap penampilannya ini sebagai power of merit atau kekuatan setelah menikah. Baik, ini wawancaranya. Apa? Sumringah. Deg-degan enggak? Ada rasa deg-degan, takut ya. Pengalaman kan ya malam pertama gitu. Dengan gadis mana? Kalau gadis ya alhamdulillah dapat orang Palembang. Orang Palembang. Udah dari hubungan sama 4 tahun lah dari 21 kan. Ya alhamdulillah sudah lama ya. Iya. Apa pekerjaan dari sekarang? Kalau dulu cuman kerja SPG aja dulu. Sekarang enggak, saya bilang. Kalau istri ya suruh di rumah aja. Oke. Akbar, kamu ceritain dikit pertama kali ketemu tuh gimana? Oh ya, 21 dulu kebetulan. Waktu itu kan ada Asep namanya lagi cedera di Seruam. Nah, saya kan makan siang cari di KFC, kan dia kerja di itu. Lenovo ya. Kebetulan ketemu di KFC. Kayak gitulah kenalan-kenalan modus. Akhirnya ya bisa, enggak nyangka lah, cuman pertemuan singkat bisa tetap sejauh ini. Jadi besok siapa ya? Enggak ada keluarga, soalnya kan kalau laki-laki enggak perlu wali ya. Jadi saksi aja karena kebetulan orang tua saya di mana. Nah, ibu enggak berani berangkat dari kampung ke ini. Mungkin untuk tanggal 29 lah. Enggak ada. Soalnya di sini dari siapa? Teman ya, siapa? Apa? Ditemenin siapa nanti besok? Ini dokter tim. Tim. Karena apa? Warga saya dibilang orang kampung lah, belum ngerti yeah. Bandara gini. Oh, iya. Saya berasal dari saya. Iya. Enggak bisa hadir kan orang tua. Tapi orang tua support terus, telepon gimana. Alhamdulillah. Minta temenin sama ya, yang penting gitu. Kan niat saya baik mau halalin gitu. Iya. Iya. Daripada saya dosa terus kan. Ya gitu kan. Berapa usia Akbar? 26. Kalau ceweknya? 25. Wah, pas lah itu. Nama ini calonnya? Nama calonnya? Risa Oktaviani. Risa Oktaviani. Iya. Oke. Oke, terima kasih Akbar.